Pada suatu pagi, di hari Minggu pada musim panas, seorang remaja laki-laki dengan bersemangat berangkat mengendarai mobil untuk hiking bersama ayahnya. Sang pemuda sangat menyukai aktivitas olahraga ini, terutama ketika ia dapat berangkat bersama ayahnya yang juga menyukai aktivitas alam. Ibu dan kakak perempuan pemuda ini juga menyukai aktivitas di alam, namun mereka tidak tergila-gila untuk menghabiskan waktu seharian berkeliaran di gunung, jadi untuk perjalanan kali ini hanya sang pemuda dan ayahnya yang akan berangkat di perjalanan hari ini. Sang pemuda ini sudah jenuh dengan suasana kota Busan, kota kedua tersibuk di negara asalnya Korea. Apalagi saat itu pandemi sedang berkecamuk di seluruh dunia, dan ia tidak dapat pergi melaksanakan aktivitas bersama kawan-kawannya untuk mengisi liburan. Namun lalu lintas keluar kota masih diizinkan. Matahari belum juga terbit namun sang pemuda sudah bangun dengan bersemangat. Sang remaja segera berganti pakaian dan sarapan, kemudian di pagi buta, kedua ayah dan anak ini segera berangkat menggunakan mobil mereka, menuju ke pegunungan Jangsan yang tertelak tidak jauh dari kota mereka. Dalam waktu satu jam mereka sudah tiba di kaki gunung, tepat saat matahari mulai terbit dengan indah. Kedua ayah dan anak ini sejenak menikmati pemandangan fajar yang indah, dan setelah melakukan peregangan, mereka berdua mulai berjalan melintasi jalan setapak, sambil menikmati keindahan alam yang alami dan mempesona. Hanya ada mereka berdua di sisi pegunungan tersebut, namun keduanya tidak memperhatikan, pegunungan Jangsan terkenal aman dan tidak ada binatang buas yang muncul dalam waktu puluhan tahun. Kedua ayah dan anak ini tidak pernah menduga, ini adalah terakhir kalinya mereka akan mengunjungi pegunungan Jangsan. Sang ayah adalah pria yang sangat fit, seperti banyak pemuda di negaranya, ia menjalani wajib militer di masa mudanya selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun menjalankan tugas mengabdi pada negara, ia bekerja di bidang keamanan dan menguasai ilmu bela diri. Sang ayah yang juga sudah mempelajari aneka kemampuan menyintas, bahkan ia pernah berburu beruang dan babi hutan yang meneror warga pegunungan. Di usianya yang sudah di atas 40 tahun, ia masih sangat sehat dan aktif, bahkan lebih kuat daripada para pemuda yang berusia yang jauh lebih muda. Sang ayah menurunkan kebiasaan baik ini kepada anak-anaknya, terutama kepada putra tunggalnya, sehingga sang remaja ini gemar melakukan aktivitas alam, dan ia bertekad beberapa tahun ke depan, ia akan memenuhi panggilan wajib militer dan mengabdi pada negara, sama seperti yang dilakukan ayahnya. Oleh karena itu keduanya sangat gemar aktivitas olahraga, terutama aktivitas hiking seperti yang mereka lakukan sekarang. Hari sudah menjelang siang, setelah beberapa jam keduanya berjalan, sang ayah yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meluruskan kaki dan menikmati alam, mendapatkan ide untuk menggoda putranya. Ia berkata, dengan kecepatan berjalan sang remaja, mereka baru akan tiba di puncak gunung pada esok hari. Bagaimana kalau sang ayah melesat ke puncak dan akan menjemput putranya saat ia turun? Sang remaja tertawa mendengar ucapan ayahnya, ia tahu ayahnya sangat sehat dan jauh lebih bugar daripada dirinya yang masih tumbuh dan berkembang. Lagi pula mereka hanya akan hiking kurang lebih hanya satu jam lagi dan setelah itu mereka akan turun, makan siang dan melanjutkan aktivitas hari ini dengan memancing di sungai. Ia menyetujui agar ayahnya berjalan di depan dan ia akan menyusul dengan langkah siputnya, sambil tertawa lebar. Sambil tersenyum sang ayah berjalan lebih cepat. Dalam waktu singkat ia sudah beberapa puluh meter di atas putranya. Ia tidak berjalan terlalu jauh sehingga mereka masih dapat saling melihat, namun perlu berteriak jika ingin saling memanggil. Sang remaja berjalan dengan langkah stabil dan tidak terburu-buru.
Dengan metode ini, ia perlahan membangun stamina tanpa risiko mencederai dirinya. Lagi pula hari ini sangat indah, cocok dinikmati dengan berjalan santai sambil menghirup udara segar. Melihat sekeliling dan di pegunungan sepi ini hanya nampak ayahnya yang berjalan cepat di atas lereng. Namun mereka tidak sendirian, sang pemuda melihat ada sebuah sosok yang berdiri di atas sebuah batu besar. Sosok itu seperti seorang manusia yang sedang berjongkok, menggunakan pakaian serba putih. Namun ada yang aneh dengan sosok yang berada di kejauhan ini. Sang remaja berusaha melihat lebih jelas, ia menimbang apakah ia harus memanggil ayahnya. Namun sebelum ia memutuskan, sosok itu melompat turun dan berlari dengan cepat dengan empat kaki, menerjang ke arahnya. Sang remaja berteriak dengan keras memanggil ayahnya, sementara sosok itu bergerak semakin dekat dengan cepat. Semakin jelas makhluk itu bukanlah manusia, tubuhnya tertutup bulu putih yang lebat, tangannya sangat panjang dengan kuku-kuku yang panjang seperti sabit. Yang paling mengerikan, wajahnya yang merah menyeringai kejam dengan mata-mata yang tampak bersinar. Makhluk itu membuka mulutnya dengan sangat lebar, lalu melengking dengan suara yang sangat menyakitkan telinga. Sang remaja jatuh terduduk, telinganya mengeluarkan cairan merah yang meleleh membasahi pakaiannya. Sang makhluk menghentikan larinya, ia merangkak dengan empat kaki sambil terus menyeringai dengan senyuman kejam, menatap sang remaja yang sekarang tampak sangat terguncang dan tidak berdaya, dengan mata menatap kosong. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya dengan tinggi, siap menghantamkan ke kepala korbannya. Namun sebuah batu sebesar kepalan tangan menjantam wajahnya dengan keras. Wajahnya sangat sakit dan salah satu taringnya patah. Lemparan batu kedua juga mendarat di wajahnya mengenai salah satu matanya dengan sangat menyakitkan. Dengan kesakitan, makhluk itu membalikkan badan lalu merangkak dengan sangat cepat. Sang ayah tiba di sebelah putranya dengan nafas memburu, beruntung ia mendengar teriakan putranya dan lengkingan makhluk tadi. Dengan cekatan ia berlari turun dan menggunakan batu-batu besar untuk menyerang makhluk tadi. Sang ayah berusaha menyadarkan putranya yang tampak terdiam dengan mata terbelalak dan telinga yang berdarah. Melihat putranya tidak responsif, ia segera membopong putranya, lalu turun secepat mungkin menuju kendaraan mereka yang terparkir di kaki bukit. Sang ayah segera membawa kendaraan mereka dengan cepat, sementara putranya masih tidak responsif. Setelah mereka tiba di jalan besar, ayahnya menghubungi mantan atasannya saat ia masih menjadi tentara, yang lebih memahami tentang hal-hal tidak lumrah seperti makhluk tadi. Ia menjelaskan apa yang ia lihat dan apa yang terjadi pada putranya. Setelah mendengarkan dengan seksama, sang mantan atasan mengatakan sebaiknya sang ayah tidak membawa putranya ke rumah sakit, namun segera menemui seorang pria tua bernama Dong Hyo, yang tinggal tidak jauh di luar kota Busan. Sang mantan atasan memberikan alamat kakek Dong Hyo dan setelah berterima kasih, sang ayah langsung membawa putranya ke lokasi yang ditunjukkan. Beruntung alamat yang dituju tidak terlalu jauh, namun rumah kakek Dong Hyuk agak terpencil dan tampaknya ia tinggal seorang diri, jauh dari tetangga. Sambil membopong putranya, sang ayah memanggil kakek Dong Hyuk. Setelah beberapa lama, seorang pria tua dengan wajah kaku membuka pintu. Ia melihat sang ayah dan putranya yang menatap dengan kosong dan segera paham dengan apa yang terjadi. Sang kakek mempersilakan mereka masuk ke dalam rumahnya. Ia memerintahkan sang ayah untuk membaringkan putranya di lantai yang beralas tikar jerami yang tebal, sementara ia menyalakan api di tungku yang terletak di tengah ruangan. Dengan cermat, kakek Dong Hyuk memeriksa sang pemuda, ia menyimpulkan pemuda ini terkena serangan makhluk Jang San Beon.
Sepertinya makhluk yang menyerang sang pemuda masih muda dan ceroboh sehingga ia mudah dihalau oleh sang ayah. Namun untuk mengobati korban Jang San Beon, butuh ramuan yang terbuat dari bagian tubuh Jang San Beon, seperti daging, darah atau organ dalamnya. Sungguh suatu bahan yang sudah amat langka dan amat berbahaya untuk dikumpulkan. Beruntung kakek Dong Hyuk masih memiliki serbuk obat yang dibuat dari hati dan jantung Jang San Beon yang sudah dikeringkan, bagian tubuh yang paling mujarab. Namun kakek Dong Hyuk mengatakan, ini adalah stok obat yang terakhir. Dan obat ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, jadi sang ayah sebaiknya berdoa, agar obat ini masih ampuh dan mujarab. Kakek Dong Hyuk meletakkan sebuah panci tanah liat di atas perapian dan memasak serbuk obat itu dengan sangat berhati-hati. Sang ayah yang mendengarkan cerita kakek Dong Hyuk bertanya, bagaimana sang kakek bisa mendapatkan obat langka ini, dan apa itu makhluk Jang San Beon? Sang ayah yang punya pengalaman militer tidak pernah bertemu makhluk seaneh ini. Sambil terus mengaduk ramuan obat, kakek Dong Hyuk mulai bercerita.